العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد pendirian Ahli Sunnah terhadap Tafriq. Tafriq menunjuk kepada golongan yang dinisbahkan kepada golongan Ahli Sunnah dan pengikut Salaf. Mereka menyatakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keterangan tentang syurga dan neraka, janji baik dan janji buruk adalah merupakan nas-nas mutasyabihah, maknanya tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mereka meletakkan wakaf pada ayat yang terdapat dalam surah Al-Imran pada lafaz Al-Jalalah. Mereka melibatkan dua golongan dari segi pengisbatan dan penafian zahir nas, iaitu A. Golongan pertama mengambil pendirian nas-nas mutasyabihah mempunyai kandungan yang berbeza dengan zahirnya. Tidak ada seorang pun dalam kalangan Nabi, malaikat, sahabat dan juga mana-mana umat Islam yang mengetahui apa yang dikehendaki Allah dengan nas-nas mutasyabihah tersebut, sebagaimana mereka tidak mengetahui perkara gaib. B. Golongan kedua memahami sebagaimana zahirnya, tetapi bagi mereka mengetahui takwilannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mereka ini mempunyai pendirian yang saling bertentangan antara satu sama lain. Mereka mengisbatkan takwilan yang menyalahi zahir, namun dalam masa yang sama ia juga membawa makna zahirnya. Mereka, okay, terus. Mereka ini pula terdiri daripada dua golongan dari segi pengetahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nas-nas mutasyabihah, iaitu A. Golongan pertama menyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui makna nas-nas mutasyabihah, tetapi baginda tidak menjelaskan kepada umat Islam makna yang dikehendaki daripada nas-nas tersebut dalam bentuk yang boleh menghapuskan perselisihan dalam kalangan mereka. B. Golongan kedua menyatakan makna nas-nas mutasyabihah tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ia tidak diketahui oleh Rasulullah, Malaikat Jibril, sahabat, tabi'in dan mana-mana tokoh ummah. Bagi kedua-dua golongan ini, bagi kedua-dua golongan di atas, nas-nas mutasyabihah diturunkan dengan tujuan untuk ujian sahaja. Ia sekadar untuk mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya, meskipun tidak memahami apa-apa berkaitan nas-nas yang dibaca tersebut. Okey. Jadi tentang masalah ta'wil dan juga isbat, ta'wil, isbat dan juga tafwid, perselisihan ini kerana berhenti tentang waqaf ayat Quran di dalam surah, di dalam surah Ali Imran ayat yang ketujuh ke lapan, tujuh ke lapan lah. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab, sebahagian daripada ayat yang ada dalam kitab itu muhkamat. Muhkam makna ayat yang jelas, ayat yang terang tentang maksudnya. Contohnya aqimus solah wa atuz zakah, terang maksudnya. Dirikanlah olehmu akan sembahyang, tunaikan zakat. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Terang, tak payah takwil, semua tahu. Wajib sembahyang, tunaikan zakat dan wajib puasa. Harimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih.
Diharamkan kepada kamu makan bangkai, darah, daging babi dan seseekor binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Terang kan? Sesuatu ayat yang terang, jelas di sudut maksudnya, itulah yang disebut sebagai muhkam. Bila kita baca tak berlaku kekeliruan, kemusykilan. Baca kita dapat faham dengan baik. Dan ayat muhkam itu hunna umul kitab. Ayat-ayat itu adalah merupakan dasar di dalam kitab. Prinsip asas di dalam kitabnya muhkam. Sebab muhkam tu nak bagi orang faham. Bila baca terus faham. Bentuk yang kedua, wa ukhra mutasyabihat wa ukhra mutasyabihat. Sebahagian daripadanya yang lainnya adalah mutasyabihat. Mutasyabihat ni yang tak jelas, yang tak faham di sudut zahirnya. Jadi bila tak faham itu nak pegang macam mana? Okey, nanti kita sebut bagaimana cara kita nak memahami ataupun bila kita berhadapan dengan ayat mutasyabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Maka adapun orang-orang yang hati mereka cenderung kepada kesesatan, mereka mengikut sesuatu kesamaran daripadanya untuk mengharapkan fitnah dan juga mengharapkan daripada takwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sebagai ulama berhenti di situ, termasuk Imam Syafi'i. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak mengetahui akan takwilnya melainkan Allah. Jadi nak takwil kat mana? Istawa dengan makna istaula, yad dengan makna kudrah ataupun kuah, wajah ditakwilkan dengan zat, ja'a rabbuka, ja'a malaikatu rabbika, au rahmatu rabbika, au azabu rabbika. Datangnya Tuhan kamu, datangnya rahmat Tuhan kamu ataupun azab Tuhan kamu, turunnya Allah Ta'ala, turunnya malaikat Allah ataupun rahmat Allah. Jadi kalau berhenti tan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka tak boleh nak takwil. Siapa-siapa pun tak boleh nak takwil. Sebab yang takwil, yang mengetahui tentang takwilan adalah Allah. Jadi sebahagian ulama berhenti di situ. Jadi mereka tak terima takwil lah. Jadi tak terima takwil, pegang zahir. Apa yang disebut dalam Quran, hadis, terima. Sebahagian daripada ulama sebut waqah dia tu bukan illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Di situ. Tidak mengetahui akan takwilnya melainkan Allah dan orang yang rasikh di dalam ilmu. Maknanya alim ulama yang mendalami tentang ilmu boleh takwil. Jadi golongan yang kedua pegang kata boleh takwil. Tentu kita tolak ansurlah sebab benda tu benda khilaf. Benda khilaf. Tetapi kalau takwil yang lebih-lebihan sampai menolak secara zahir, menolak secara mutlak pandangan zahir, yang tu tak betul. Banyak dalam buku kita yang kita baca ni kan, akidah salaf ni, penulis kitab banyak mengambil dalil-dalil daripada kitab ni. Ibtalut ta'wil. Ibtalut ta'wil. Yang dikarang oleh Abi Ya'la Al-Farraq Al-Hambali. Dia wafat pada tahun 458 Hijrah. Yang pengarang buku kita ni yang duk ambil dalil yang kata ibtalut ta'wil, salahnya ta'wil, dia ambil sebahagiannya, ambil rojak daripada kitab ni. Sebab ta'wil ni kadang-kadang jauh dia lari. Dia sekadar harus, tetapi kadang-kadang lari jauh sangat daripada kehendak ayat, daripada maksud ayat. Okey. Kita tengok di sini, bila berhadapan dengan ayat ta'wil, kalau kita tengok di dalam kitab Al-Usulul Fiqhi Islami yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, jilid yang pertama, juzuk yang pertama, dia kata hukmul mutasyabih. Hunaka tariqatani 'inda ulama'il kalami wat tauhidi li ma'rifati al-hukmil mutasyabih.
wa huma tariqatus salafi wa tariqul khalaf. Hukum mutasyabih, mutasyabih maknanya ayat mutasyabihat. Di sana dikata ada dua jalan daripada ulama kalam dan juga ulama tauhid bagi mengetahui hukum mutasyabih, iaitu yang pertama wa huma tariqatus salafi wa tariqatul khalafi. Pertamanya jalan salaf dan jalan khalaf. Dia kata fa tariqatus salafi wa hiya tariqatu 'amati ahli sunnati wal jama'ati. Maka jalan salaf adalah jalan kebanyakan ahli sunnah wal jamaah. Salaf ni kebanyakan ahli sunnah wal jamaah ni pegang macam ni, macam salaf. Min ulama'i Samarqandi, daripada ulama-ulama Samarqand. Wa manhajul usuliyin, dan manhaj usuli. Hiya imtina'u anit ta'wil, iaitu tertegah daripada ta'wil. Itu jalan salaf. Jalan salaf tegah daripada ta'wil. Jangan duk ta'wil. Ta'wil betul betul-betul. Sebab mereka pegang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui akalnya mutasyabihat melainkan Allah. Ma'al i'tiqadi bihaqiyatil muradi ilahi awin nabawi. Berserta dengan meriktiqad kebenaran maksud Allah dan juga Nabi. Mereka tak tahu, tapi mereka tahu betul maksud Allah, benar maksud Allah, apa yang Allah Ta'ala kehendaki betul-betul. Tapi mereka tak wani nak takwil, tak tahu. Dan apa yang dikehendaki oleh Nabi juga benar. Masalah nak cerita ayat-ayat sifat ni kan, istawa, ayat, wajah itu benar, betul. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Nabi. Wattaslimu bima yuriduhu syari'u minhum. Mereka serahlah dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, oleh syarak, maknanya agama Allah. Allah Ta'ala yang mensyarakkan. Ini serah pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat, serah pada Allah. Wa tarkul talabi wal istighali bil wuqufi 'alal murad minhu. Mereka meninggalkan menuntut ataupun mencari dan menyibukkan diri nak memahami ayat mutasyabihat. Sebab apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui akan ta'wilnya melainkan Allah. Bila mereka pegang macam tu, mereka tak cari apa maksudnya. Terpulang kepada Allah dan tak sibuk-sibuk nak bahas. Tak ada sibuk nak pening kepala nak bahas, nak cari apa makna, makna iyat, makna istawa, tak ada. Serah kepada Allah, istawa. Mereka tak sibuk, mereka tak tuntut, tak cari. Dia kata fal hukmul usuli wal tawaqquf ya i'tiqadil haqqiyah. Maknanya hukum disuruh ulama usul ni, dia kata tawaqquf, berhenti. Di dalam waktu yang sama i'tiqad kebenarannya. Wa tafwidu ilmi dhalika ila Allah Ta'ala biduni bahsin fi ta'wilihi. Maka serahlah ilmu pengetahuannya yang demikian itu kepada Allah tanpa perbahasan tentang takwilnya. Dia tak kata tafwid makna. Makna difahami. Dia kata tafwid ilmu. Apa makna tafwid ilmu? Serah kepada Allah lah makna istawa yang sebenar macam mana, yak yang sebenar. Tapi terima, serah kepada Allah. Tafwidu wa tafwidu ilmi zalika ila Allah Ta'ala biduni bahsin fi ta'wilihi. Ketiadaan bahas pada takwilnya. Ai inna lillahi masalan yadan wa 'ainan la ka aidi wal a'yun wal a'yunil bashariyati min ghairi tashbihin wala ta'tilin. Dia kata sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu contoh yang maha agung. Bagi Allah Ta'ala itu contoh-contoh tangan. Dia kata bagi Allah Ta'ala itu contohnya seperti tangan, mata. Tangan, mata, tetapi tidaklah seperti tangan-tangan dan juga mata-mata manusia. Macam kita duk sebut selalu lah, tidaklah seperti tangan-tangan manusia ataupun mata-mata manusia. Daripada ketiadaan mentasybihkan, menyerupakan Allah dengan baharu, dan juga tidak menolak wala ta'til, maka tidak menolak ayat-ayat mutasyabihat. Terima. Wa falillahil masalul a'la. Bagi Allah Ta'ala itu contoh-contoh yang maha agung, contoh-contoh yang maha tinggi. Ini jalan apa kita sebut tadi? Jalan pegangan ulama salaf. Manhaj salaf dipegang macam tu.
Yang kedua, fatariqatul khalaf. Maka jalan khalaf wahya tariqatu mu'tazilati. Jalan khalaf adalah jalan mu'tazilah, dia kata. Siapa kata? Dr. Wahbah Zuhaili. Saya baca je, saya ni macam berhenti orang lah, baca je apa yang ada. Bukan kata idea saya sendiri. Dia kata wa tariqatul khalafi wahya tariqatul mu'tazilah. Jalan yang diambil oleh khalaf adalah jalan mu'tazilah. Hak tu yang kata banyak mereka tu. Bagi orang yang mengkaji sahaja memahami. Kalau tidak, dia nak kata sedap. Apa yang dipegang tu sedap, seronok. Oh, hak tu yang paling tepat, paling betul. Padahal jalan pegang tu jalan mu'tazilah. Sebab banyak guna akal. Kalau pegang zahir, takut bercanggah, takut jadi macam mutasyabihat, takut jadi maknanya menyamakan Allah dengan baharu. Lalu kena takwil. Selagi mana tak sesuai dengan akal, kena takwil. Dia kata jalan ni jalan mu'tazilah. Ta'wilul mutasyabihi bima yuwafiqul lughah. Mentakwilkan ayat mutasyabihat sesuai dengan lughah. Uyulaimu tanazzuhallahi amma la yaliqu. Bersesuaian dengan menyucikan Allah daripada sesuatu yang tidak layak baginya. Li'annahu ta'ala la yadun lahu wa la aynun wa la makanun. Allah Ta'ala tak ada tangan, tidak ada mata, tidak ada tempat. Fakana zahiru mustahilan. Pegang zahir itu mustahil. Jalan yang kedua ni kata pegang zahir itu adalah mustahil. Wa ta'wilu wa sarfu an hadha zahiri wajiban. Ta'wil dan paling daripada makna zahir itu wajib. Fayuradu bihi makna yuhtamalhu. Dan dikendaki dengan makna yang ditanggungnya. Walau bitariqatil majas, walau bitariqil majas, walaupun dengan jalan majas, jalan pinjaman. Fayakunul muradu bilyad fi qawlihi ta'ala. Maka yang dikendaki dengan yad, tangan itu yadullah wal al-qudratu. Ini jalan mu'tazilah, jalan khalah ni dia pegang jalan mu'tazilah, qudrah. Wa yuradu bil wajhi fi qawlihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Wajah setiap sesuatu itu binasa melainkan wajah Allah az-zatu, iaitu diri. Bukan wajah tu dengan makna diri Allah. Wa yuradu bil istiwa'i, dan yang dikehendaki dengan istiwa itu fi ayati fil ayah ar-rahmanu ala arsyistawa. Tuhan yang maha pemurah itu beristiwa di atas arasy. Al-istila' maknanya menguasai, memerintah. Jadi di sini ada dua jalan. Ketika menilai kedua-dua jalan ini, jalan khalaf dan juga jalan salaf dan juga khalaf, Dr. Wahbah Zuhaili dia buat satu kesimpulan, pendapat yang paling rajih antara kedua-dua pandangan. Pendapat pertama tak takwil, serah kepada Allah. Pendapat yang kedua takwil. Lalu dia kata wa ra'ayna tarjih at-tariqati salaf. Kami memerhatikan jalan salaf itu lebih kuat, lebih padu, lebih tepat, lebih rajih. Dr. Wahbah Zuhaili sebut macam tu. Jadi kalau orang sebut Dr. Wahbah Zuhaili ni, boleh kata majoriti orang kenal lah dia. Wal qawlu bit taslimi wat tafwid lillahi bi muradihi. Serahlah kepada Allah tentang yang apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi serah kepada Allah. Boleh diterima. Salaf khalaf, khalaf pun boleh diterima. Mereka juga sebahagian ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang paling tepatnya adalah salaf. Sebab golongan salaf ni dia tak takwil. Takwil ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab takwil ni dia melibatkan ihtimal. Ihtimal ni apa dia? Andaian ataupun ramalan. Ihtimal, andaian ataupun ramalan. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.